Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fi. Tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan rahmatnya, hanya dengan nikmatnya lah kita tetap dapat melanjutkan pelajaran kita via daring seperti ini. Insyaallah kita berdoa sama-sama. Allah angkat wabah penyakit dari bumi ini agar kita bisa berkumpul belajar bersama di sekolah yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ya banat? Apa kabarnya anak-anak ustazah semua? Ustazah harap kita semua tetap dalam lindungan Allah, terhindar dari mara bahaya penyakit-penyakit virus yang berbahaya di muka bumi ini. Hari ini ustazah akan menyampaikan kisi-kisi kita, kisi-kisi ujian tulis tarikh kelas 9 serta ujian praktek kita. Semester ini di UTS ini, di PTS ini, ustazah ingin antuna menghafalkan kisi-kisi yang ustazah berikan. Ustazah akan menandai soal untuk ujian praktek antuna. Antuna hafal 7 soal, ustazah akan berikan 7 soal. Antuna hafal. Jika antuna sudah hafal, antuna setorkan ke ustazah. Ini juga termasuk kisi-kisi untuk PTS pertama kita. Jadi ada 7 soal yang akan ustazah berikan ke antuna. Dari 7 soal tersebut, 5 soal diantaranya adalah soal PTS pertama. Semester ini insyaallah antuna akan ujian menggunakan bahasa Arab. Jadi ustazah ingin antuna menghafalkan soal yang ustazah berikan agar antuna lebih mudah untuk menjawab ujian tulis PTS minggu depan. Tandai soal yang ustazah bacakan. Soal yang pertama, nih soal nomor 1. Sudah bacakan. Kaifa nasabu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi? Antuna jawab, huwa Muhammadu ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah bin Ka'bi bin Lu'ayyib. Antuna hafalkan sampai bin Murrah saja tidak mengapa, sudah insyaallah ustazah benarkan. Huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Halas, sampai situ saja kalau bahasa, enggak apa-apa. Kemudian soal nomor 2. Ini tandai. Kaifa nasabuhu min jihati ummihi? Bagaimana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari
dari keturunan ibunya untuk menghafalkan sampai bin Murrah fakot saja, fakot artinya saja. Kemudian nomor 3, mata tufiya abuhu. Jim jawab, tufiya abuhu bil madinati wa huwa sallallahu alaihi wasallam hamlun. Kemudian soal yang 4, mata kana mauliduhu. Tandai. Jim, kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam amal fil fil itsnaini tsania asyara min syahri rabi'in awal. Rabi'in al-awwal. Kemudian soal nomor 13. Antuna tandai. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itha wa ila man bu'itha. Berapa umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dia diutus dan kepada siapa beliau diutus? Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berumur 40 tahun, arba'ina sanah. Wa ila man bu'itha, dan kepada siapa beliau diutus? Ila kafatin nas basyiron wa nadhiron, kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian soal ke-14. Ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi. Apa yang pertama kali dimulainya dari wahyu? Maksudnya apa wahyu yang pertama kali turun dalam bentuk apa gitu? Jawab, awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka tidaklah yang dilihat itu mimpinya seperti falaqis subhi, cahaya di waktu subuh. Remang-remang seperti itu, indah. Kemudian soal ke-15 yang terakhir. Kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaih. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkannya wahyu dan apa yang pertama kali turun? Jim jawab, kana yata'abbadu fi ghari hira'in al-layaliya dawatil adad wa tazawwadu lidhalik. Summa yarji'u ila Khadijah wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira'in. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunnya wahyu dan apa yang pertama kali turun? Jawabannya, keadaan Rasulullah sebelum turunnya wahyu, yata'abbadu fil ghari hira'in. Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira al-layaliya zawatil adad, pada malam-malam tertentu. Wa yatazawwadu, dan beliau membawa bekal. Lidhalik, untuk itu, untuk ke Gua Hira beribadah di sana. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian kembali kepada Khadijah atau pulang. Wa yatazawwadu limithliha, dan kembali berbekal seperti sebelumnya, seperti yang tadi. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datanglah kepada beliau wahyu tersebut. Wa huwa fi ghari hira'in, dan pada saat itu beliau di dalam Gua Hira. Gua Hira. Saya ulangin, soal nomor 15, soal nomor 14, soal nomor 13, kemudian soal nomor 4, soal nomor 3, soal nomor 2, dan soal nomor 1. Saya harap antuna semua menghafalkan 7 soal tersebut. 5 diantaranya adalah soal PTS kita.
Ustazah tahu Antuna sangat mengharapkan kisi-kisi ini karena memudahkan Antuna dalam menjawab PTS. Antuna bukan hanya diminta untuk mendapatkan nilai di atas KKM, bukan hanya satu pelajaran. Jadi Antuna harus banyak-banyak menghafal, banyak-banyak mengulang pelajaran agar Antuna bisa menjawab PTS-nya dengan mudah. Ustazah juga sekarang sedang menuntut ilmu, jadi Ustazah tahu gimana rasanya, deg-degannya Antuna mau ujian dan Ustazahnya tidak memberikan kisi-kisi atau lupa. Jadi Antuna bersyukur Ustazah-Ustazah Antuna tetap memberikan kisi-kisinya kepada Antuna, tetap memberikan kemudahan untuk Antuna. Antuna hanya tinggal buka bukunya, hafal. Insyaallah Antuna dapat dengan mudah menjawab soal PTS-nya. Jadi Ustazah minta Antuna hafalkan 7 soal tadi, soal 1, 2, 3, 4, 13, 14, dan 15. Ustazah berikan waktu 2 hari sampai besok. Jika Antuna sudah menghafalnya, jika Antuna sudah siap untuk menyetor, chat Ustazah agar Ustazah telpon. Antuna setorkan ke Ustazah via telpon. Ustazah harap Antuna semua mengerti. Jika ada yang belum mengerti, boleh chat Ustazah via WA. Jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.